Assalamualaikum dan apa khabar semua. Kembali bersama saya Azwan Jupri dalam siri terbaru untuk channel ini, untuk game Football Manager 20. Jadi tadi yang ingatkan masa klik tu, ingatkan betul-betul ini adalah video Sarawak United akan dapat 5 bilion. Jangan lari dulu, relax dulu. Sebab untuk game ini sebenarnya Football Manager adalah salah sebuah game simulasi terbaik untuk bola sepak yang ada di dunia sekarang ni. Football Manager telah berkali-kali membuktikan yang data yang mereka gunakan dan algoritma yang mereka gunakan untuk menghasilkan simulation kepada players adalah boleh dikatakan perkara yang paling dekat, yang paling hampir dengan realiti yang kita boleh dapat untuk apa-apa situasi yang kita bayangkan dalam dunia bola sepak. Jadi untuk melakukan proses ini sangat mudah, kita akan guna career mode. Sebelum itu, kepada anda yang baru kepada channel ini, pastikan anda subscribe dan juga like kepada channel ini. Dan yang paling penting, anda tekan butang loceng untuk mendapatkan semua notifikasi aktiviti dalam channel ini. Kita juga ada akses kepada Liga M3 dan juga M4. Tapi untuk tujuan video ini, kita akan limitkan kepada hanya untuk M3 sahaja. Tidak dapat dinafikan, faktor kewangan memainkan peranan penting dalam arena bola sepak, baik di luar ataupun di dalam negara. Contoh yang paling jelas kita boleh nampak adalah JDT, yang mana selepas JDT menerima dana yang sangat banyak daripada TMJ kita, kita boleh nampak betapa JDT meningkat naik sejak 2012 kalau tak silap. Kalau info ni salah, boleh tolong betulkan dalam ruangan komen ya. Disebab itulah saya menjadi curious, apa akan jadi kepada arena bola sepak Malaysia kalau kelab lain selain daripada JDT ada menerima suntikan kewangan yang lebih kurang sama macam mereka. Sebab itu kita hari ini buat video ini. Jadi untuk memastikan kita tidak mengganggu proses simulasi ini, kita akan mulakan game ini sebagai unemployed. Kita akan start unemployed. Kita pilih Sarawak United sebab saya adalah orang Sarawak. So itulah sebabnya saya pilih Sarawak United. Tapi sekiranya anda ingin melihat pasukan lain ataupun team favourite anda yang menerima simulasi sebegini, boleh cadangkan dalam ruangan komen di bawah. Sarawak United berada di dalam Liga Premier, status adalah professional, finances mereka adalah okey. Okey, jadi untuk detail yang lain kita takkan ganggu. Kita hanya akan sentuh bahagian finances. Dari segi bank balance, ini kita akan bagi injection of 5 bilion. Okey, 500 500,000, 5 juta, 50 juta, 100 juta, 5 bilion. Alright, 5 bilion. So untuk transfer budget, berapa dia akan allocate, kita akan serahkan kepada kelab ni sendiri untuk uruskan. Jadi sugar daddy. Sugar daddy kita akan letak sebagai front end. Front end ni maksudnya macam mana? Kita seolah-olah macam sponsor yang bagi duit, memang okey, ambil duit ni guna. Okay, so kalau kita tengok tadi dekat sini ada underwriter, ada underwriter expect returns. So dia ada jenis-jenis suntikan dana lah yang kita boleh dapat dekat sini. So kita ambil sebagai front end. Kita akan go on holiday. As you can see, kita tak manage mana-mana club. Kita akan go on holiday untuk jangka masa setahun. Jadi selepas setahun, kita tengok dekat hujung tahun nanti bila habis simulasi apa yang jadi. One eternity later. Okay, itu dia. Kita dah cukup simulation. Tapi sebenarnya masa tengah buat simulation tu tadi, saya ada terfikir tempoh masa 5 tahun tu terlalu sekejap untuk kita buat observation in terms of development of a club. Jadi kita buat genapkan 10 tahun. So sekarang ni kita berada di tahun 2030, bertarikh 31 Disember. Jom kita tengok apa Sarawak United dah buat dengan 5 bilion yang kita bagi dekat mereka. Okay, secara umumnya dari segi overview yang kita boleh tengok dekat sini, tanda yang baiknya adalah sekarang ni Sarawak United berada di dalam Liga Super. Status financial dia adalah rich. Reputation dia adalah national. Hanya satu bintang ya. Untuk tahun 2030, Sarawak United berada di tempat ke-10 dalam Liga Super, yang mana Liga Super pada tahun 2030 dimenangi oleh JDT. Macam tak ada banyak beza je. Tapi yang menariknya dekat sini, kita nampak Manjung City berjaya menjejakkan kaki ke Liga Super pada tahun 2030 ni. But unfortunately, dia relegated ke Liga Premier. So itu adalah untuk tahun 2030. Kita nak tengok dulu untuk sepanjang 10 tahun. Pertama sekali kita tengok untuk pencapaian Liga Domestik Sarawak United bermula pada tahun 2018. Ini masih Selangor United sebelum dia convert menjadi Sarawak United. Jadi tumpuan kita adalah pada tahun 2020 sehingga 2029. Pada tahun 2020, kita boleh nampak dekat sini Sarawak United berjaya memenangi Liga Premier dengan 22 perlawanan. Dia berjaya mendapatkan 44 mata. Tahun yang seterusnya berada di Liga Super, Sarawak United tersingkir daripada Liga Super, yang mana mereka mendapat tempat
tempat yang ke-11. Kemudian pada tahun 2022 kita nampak mereka berjaya memenangi semula Liga Premier dan seterusnya naik kepada Liga Super. Daripada sini kita nampak Liga Super selama 3 tahun daripada 2023 sehingga 2025, yang mana mereka hanya mendapat tempat terbaik pada tahun 2023. Okey, berada di tempat yang ke-6, seterusnya ke-9 dan ke-12. Performance kita nampak dekat sini menurunlah, semakin menurun. Kemudian sekali lagi memenangi Liga Premier pada tahun 2026 dan akhirnya sehingga ke tahun 2030 masih lagi berada di dalam Liga Premier tapi gagal untuk memenangi. Yang terakhir sekali untuk 2029. Setakat ini pencapaian terbaik Sarawak United berada di dalam Liga Super, berada di tempat yang ke-3. Okey, untuk kali ini kita tengok Liga Super 2029 ni siapa yang menang. 2029 masih lagi JDT. Ya Allah, JDT masih mendominasi Liga pada tahun 2029 eh. Jadi kalau kita tengok dekat sini sejarah pemenang Liga Super daripada tahun 2014 eh, daripada 2014 sampai ke 2030. Dalam simulation yang kita mulakan daripada 2020 ni tadi, hampir semuanya dimenangi oleh JDT sahaja. Kecuali tahun 2021 dan 2027 dimenangi oleh Perak dan juga Terengganu. Jadi sejauh mana ketepatan simulation ni? I would say macam agak real lah sebenarnya. Jadi sepanjang daripada tahun 2020 sehingga 2030 yang kita boleh nampak dekat sini, Sarawak akhirnya berjaya melayakkan diri ke AFC Champions League disebabkan pada tahun 2029 mereka berjaya mendapat tempat ketiga. Jadi semestinya tahun yang seterusnya mereka bermain di dalam AFC Champions League, tetapi mereka tewas kepada LC Sailors dalam Champions League East Second Preliminary Round. Allah, payah betul nak sebut. Okey, kita teruskan dengan progres untuk Piala Malaysia. Daripada tahun 2020, kalau tengok dekat sini, mereka cuma berada di tempat ke-4 dalam Unify Piala Malaysia dalam peringkat kumpulan. Tahun 2021, tak banyak progres. Tapi pada tahun 2022, Sarawak United tewas di quarter final kepada Terengganu dalam penentuan penalti. Tahun yang seterusnya, mereka tewas kepada JDT di semi-final, kalah aggregate 3-1. Seterusnya, pada tahun 2024, hanya berada di tempat ke-4 dalam peringkat kumpulan. Kemudian pada tahun 2026, mereka tewas kepada Perak di peringkat quarter final secara aggregate. Dan akhirnya, pada tahun 2027, Sarawak United berjaya memenangi Piala Malaysia selepas mengalahkan Melaka. Jadi ini sebenarnya selain daripada Liga Premier adalah kemenangan yang pertama untuk Sarawak United in terms of silverware sejak kita bagi dia RM5 bilion. Dan setahun yang seterusnya semua kalah di peringkat quarter final sehinggalah tahun 2030. Okey, itu untuk Piala Malaysia. Okey, kalau kita tengok dekat sini ada Challenge Cup pada tahun 2025. Lebih awal sebenarnya Sarawak United telah memenangi Challenge Cup selepas mengalahkan UiTM secara aggregate. Dan competition terakhir yang kita akan tengok di sini adalah Piala Sumbangsih, yang mana pada tahun 2028 Sarawak United tewas kepada Terengganu di dalam final Piala Sumbangsih on penalties. Okey, itu dari segi performance dalam competition. Seterusnya kita nak tengok dari segi facility ya. Facility dalam Football Manager ni dimerangkumi beberapa perkara, yang mana dekat sini kita akan perhatikan adalah development in terms of youth facility dan juga training facility. Kalau kita lihat dari sini, pada tahun 2020, Sarawak United hanya memulakan proses pembangunan youth dan juga training facility mereka daripada tahun 2024 dan seterusnya 25, 27, kemudian 28. Okey, training facility mereka adalah great training facility. Youth facility mereka adalah good youth facilities. Kalau kita nak bandingkan sejauh mana great dan good ni bagus sebenarnya, kita tengok kelab-kelab lain yang ada dekat dalam liga. Contohnya macam Kelantan eh. Kalau Kelantan, kita tengok dari segi facility mereka, youth facility mereka adalah basic, training facility mereka poor training facilities. Kalau bandingkan balik dengan Sarawak United tadi adalah great dan juga good. So berbeza dengan Kelantan United. Satu lagi contoh kita boleh tengok adalah mungkin Kedah. Untuk Kedah, youth facility mereka adalah basic, training facility mereka adalah basic juga.
Okey, kita sambung balik dari segi finance. Pada tahun 2023, Muhammad Firdaus Muhammad scales down funding. Jadi dia ni sebenarnya adalah presiden kepada Sarawak United. Jadi apa yang membuatkan presiden scales down funding untuk Sarawak United ni, kita tak pasti. Tapi apa yang kita boleh pasti adalah pada tahun 2028, Muhammad Firdaus Muhammad meninggalkan jawatannya sebagai presiden, dan presiden terbaru Bibi Ramjani Khan takes over daripada tahun 2028. So ini adalah local businessman yang mengambil alih tugas sebagai presiden Sarawak United. Okey, seterusnya kita tengok sejarah manager ataupun head coach pasukan Sarawak United. Daripada tahun 2017 sehingga 2021, Sarawak United dikendalikan oleh Abdul Talib Sulaiman selama 4 tahun 30 hari, kemudian meninggalkan jawatan sebagai manager ataupun head coach Sarawak United pada tahun 2021 ni, diganti oleh Sven Gartung yang kemudiannya selepas 3 tahun dipecat daripada positionnya, dijaga oleh Hazri Rozali selama 15 hari sebagai caretaker yang kemudiannya digantikan oleh Nasir Yusof yang memegang jawatan ini selama 2 tahun 241 hari kemudiannya meninggalkan juga jawatannya kepada Benjamin Mora. Okay, Benjamin Mora ni kalau tak silap dia adalah salah seorang head coach yang pernah menjaga JDT kalau tak silap. Haa, nampak dekat sini pada tahun 2017 dia adalah head coach kepada JDT pasukan pertama, kemudian menjaga JDT 2. So nampaknya daripada tahun 2028 sehingga 2029, Sarawak United mengambil khidmat Benjamin Mora. Tapi tak lama, setahun sahaja, kemudian diganti oleh B. Tinagaran yang memulakan tugasnya daripada 12 Januari 2030 sehingga sekarang belum berhenti lagi. Okey, kebahagiaan yang terakhir, transfer history. Kita nak tengok macam mana Sarawak United menggunakan dana yang kita bagi, 5 bilion pada awal video tadi. Kalau tengok dekat sini, 5 bilion ni masih ada lagi. Okey, kalau kita nampak dekat sini, sejarah perbelanjaan Sarawak United sepanjang 10 tahun ini, daripada sini sehingga sini, paling tinggi dia belanja adalah pada tahun 2028. Tapi sebelum itu, kita mulakan dengan 2020 dulu. Total spending pada tahun 2020, iaitu tahun pertama baru dapat duit 5 bilion ni, mereka membelanjakan 600,000 untuk pembelian player. Hanya seorang sahaja player yang dijual. Kalau tengok di sini, ada total 12 player yang dibeli oleh Sarawak United pada tahun pertama mereka menerima dana ini. Yang menarik bagi saya dekat sini adalah pada tahun tersebut, mereka telah membeli Akhyar Rashid daripada JDT dengan harga RM105,000. Kita tengok dekat sini sejarah Akhyar Rashid bersama dengan Sarawak United hanya setahun sahaja, kemudian berpindah ke Perak 2. Oh, tak lama. Tetapi di penghujung kerjaya Akhyar Rashid, kita boleh nampak dekat sini beliau bermain dengan Selangor selama 5 tahun. Yang menarik perhatian saya juga dekat sini, salah seorang player yang dibeli adalah Farish Shazwan Muhammad. Ini sebenarnya kawan saya sebenarnya. Sekejap, kita cuba call dia. Kita tengok dia jawab ke tak. Hello. Hello, Assalamualaikum. Hello. Faris. Ha, ya saya. AJ ni. Apa je? Tak, aku ada main, ingat tak game Football Manager yang aku main dulu? Aha. Aku ambil yang tahun 2020 punya. Aha. Lepas tu aku buatlah simulation 10 tahun. Aha. Tahun aha. 2020. Ha. Sarawak United beli kau. Jadi ada kat situ lah. Ada kat sini. Dia tengok, yeah. Kalau tunjuk kat sini sejarah dia, kau main dekat Sarawak United sampai tahun 2025. Lama. Sekarang kau main dengan tim mana? MP Sepang. Majlis Perbandaran Sepang. Majlis Perbandaran Sepang. Okey, jap. Check ada tak MP Sepang? MP Sepang ada. MP Sepang FAS Division 1. Betul, aku main. Tapi rasanya data dekat sini tak berapa nak betul kot, sebab 2017 kau masih main PKNS kan? Betul. Tapi dia kata sini 2019 kau main dengan Selangor 2. Uish, 2 eh. Ingat aku duduk dekat ni kot, dekat apa, PKNS kan? Jadi dia ingat dia duduk kat situ, lepas tu ingat aku pergi main Sarawak lepas tu. Itulah. Tapi ada juga, ingat tak hari tu aku tunjuk yang dia letak kau sebagai center defender kan? Aha. Kau jadi center back. Tapi sebenarnya in real life, kau main position apa? Winger. Winger? Ha. Bukan wing back ataupun bukan center back lah? Bukan. Data lama kot. Itulah kot, data lama mungkin. Kau ada kat mana? Aku kat rumah, aku sebenarnya tengah buat video. Oh, ya ke? Buat YouTube lah. Ni nanti aku call kau ni masuk YouTube lah. Oh, ya ke? Boleh ke? Boleh. Mana tahu nanti aku boleh suggest Sarawak United betul-betul okay. Beli kau.
Okay, baik-baik. Okay. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, itu dia tadi Farish Syazwan Muhammad. Kepada Sarawak United, kalau boleh usah-usah lah Mamat ni, dia main position winger ataupun mana-mana lah kelab dekat Liga Premier ke, Liga Super ke, atau mana-mana liga yang mencari winger, boleh tolong cari member saya ni, Farish Syazwan Muhammad. Dia main power, serious power. Kalau tengok dekat sini sejarah dia daripada tahun 2014 ni, dia bermain untuk Felda United, kemudian Terengganu, Felda United lagi, PBMM, saya tak pasti team apa, tapi last team yang betul yang official game ni dapat adalah dia bermain dengan PKNS. Tapi menurut dia tadi, dia bermain untuk MP Sepang. So kalau nak cari dia, cari kat sana eh. Alright, sempat juga promote member. Okay, so kita beralih ke tahun 2021. Perbelanjaan yang mereka spend adalah RM625,000 untuk pembelian pemain, yang mana kat sini kita nampak ada beberapa player dia beli secara free. Tapi player paling mahal yang mereka beli adalah Amaruddin Azman daripada Melaka dengan harga RM140,000. Satu-satunya player yang saya kenal dekat sini, ini disebabkan saya pernah main FM 2019, iaitu Muhammad Zulhafiz Zulkifli. Ini adalah antara penyerang yang buat masa sekarang ni masih dalam kategori penyerang negara yang muda, yang saya percaya ada potensi yang agak tinggi jika diberi peluang yang betul. 2022 adalah sebenarnya tahun yang paling sedikit Sarawak United menggunakan dana, iaitu hanya RM96,000 sahaja. Player paling mahal yang mereka belikan adalah Rudy Zamri. Ini adalah understandable. Kalau kita tengok dari segi sejarah ni tadi, Sarawak baru sahaja memasuki Liga Premier semula selepas relegated daripada Liga Super. Jadi agak logik jika mereka hanya menggunakan RM96,000 daripada total transfer budget mereka. Sekaligus, ini adalah tahun yang paling rendah mereka gunakan transfer budget mereka. Okey, kita teruskan kepada tahun 2023. Sarawak United meningkatkan spending mereka kepada RM425,000 dengan pembelian player yang paling mahal pada tahun tersebut adalah dengan harga RM120,000 daripada Kelantan, Adam Hassan. Adam Hassan ni rasanya ini adalah player yang game generated. Mamat ni tak wujud lah kot dalam real life, memang tak wujud. Okey, pada tahun 2024 perbelanjaan dia lebih kurang sama, iaitu RM425,000. Tetapi kita dapat melihat ada penjualan player, iaitu Ramanaraju Venkateswara Rao. Wah Allah, panjangnya nama. Dijual kepada Kelantan Under 19, yang selebihnya adalah player yang dilonkan kepada Kuching. Jadi sekiranya anda ada mengenali mana-mana player yang kita dah tengok daripada awal tadi sehingga mungkin akan ke hujung video nanti, boleh komen dekat dalam ruangan komen di bawah, okey? Daripada tahun yang seterusnya, RM500,000 perbelanjaan untuk pembelian player. Tetapi pada tahun 2025, kita menyaksikan lebih ramai player dilonkan keluar dan juga dijual daripada Sarawak United. Mungkin disebabkan dah ada lambakan player yang terlalu ramai. Seterusnya, tahun 2026, perbelanjaan hanya RM170,000. Tetapi 2026 juga kita menyaksikan penjualan yang setakat ini paling tinggi dalam sejarah sejak 2020, iaitu dengan RM215,000 total penjualan, yang menyaksikan kawan kita tadi Farish Syazwan dijual kepada Negeri Sembilan dengan harga RM17,250. Okey, kita skip kepada tahun 2027 menyaksikan. Ini kalau kita tengok graf ni, tahun kedua paling tinggi Sarawak pernah spend untuk beli player. Dengan pembelian player yang paling mahal setakat ini, kita pernah saksikan seorang player RM195,000, Hafiz Muhammad Fauzi. Okey, kalau kita tengok dulu Hafiz Muhammad Fauzi, kenapa Sarawak sampai berani ambil harga yang mahal untuk pembelian player ni. Tapi yang peliknya, semasa di Perak, player ini tidaklah bermain banyak sangat game. 3 game sahaja dan tak ada menjaringkan apa-apa gol, tak ada assist, tak ada player of the match. Suddenly, Sarawak spend RM195,000 untuk pembelian Hafiz Muhammad Fauzi. Kalau kita nak tengok dari segi performance dia, tidaklah berapa nak memuaskan hati sangatlah. Pelik keputusan dia. Jadi kita teruskan dengan tahun paling banyak Sarawak gunakan duit mereka. Total kepada RM1.3 juta untuk pembelian pemain sahaja. Dengan pembelian termahal setakat ini, dua player, Faizal Zaini dan juga Jasper Pagar, dengan harga melebihi RM200,000. Sebenarnya ada seorang lagi yang Sarawak gunakan lebih daripada RM200,000, mencecah RM200,000, iaitu Kamal Nordin. Dari tahun 2029,
Kita menyaksikan perbelanjaan RM600,000 untuk pembelian player. Jadi kalau kita tengok tahun ini Sarawak dia tak gila sangat kecuali untuk beli seorang player daripada JDT, Aizal Muhammad Yusof, seorang lagi computer generated. Yang ini kita nampak ada banyak sikit penjualan dengan total RM235,000. Dan tahun terakhir iaitu 2030 kita menyaksikan Sarawak United cuma spend RM250,000. Agak rendah berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi itu dia tadi simulasi selama 10 tahun. Jadi sekiranya anda nak tengok mana-mana pasukan favorite anda, kita buat eksperimen sebegini, boleh tolong tinggalkan komen anda dalam ruangan komen di bawah. Sekiranya anda enjoy tengok video ini, pastikan anda tinggalkan like dan juga subscribe untuk dapatkan lebih banyak lagi konten sebegini di channel saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana menonton. My name is Azwan Jupri and I will see you guys again in the next video. Bye bye.